Halo guys, kali ini saya mau mereview sebuah paket. Ini adalah paket laser level. Oke, ini belum dibuka, saya akan buka terlebih dahulu. Oke, ini sudah terbuka. Kita keluarin plastiknya. Ini dia multifunction laser leveler. Oke, kita lihat dalamnya. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Ini adalah komponen utamanya, ialah lasernya. Pada bagian atas ada tanda-tandanya ya, diputar ke sebelah kiri. Oke, untuk laser pointernya itu pada bagian sini. Dan ini ada tripodnya. Oke, tripodnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Dan ini dilebarin seperti ini. Oke, pasang pengaitnya pada tripodnya. Seperti ini. Sebelum pemasangan tripod, jangan lupa cabut terlebih dahulu pembatas baterainya nih. Oke, cabut dulu. Oke, cabut seperti ini dan lasernya hidup. Pasang tripodnya dengan kokoh. Oke, di sini sudah terpasang. Pada bagian atas ada water pass-nya. Yang di sini untuk vertikal, dan yang depannya ini untuk horizontal. Oke, di sini kita setting sedikit posisi water pass-nya. Kita ambil oke, untuk vertikalnya oke. Sekarang untuk horizontalnya, kita miringkan ke kanan sedikit lagi. Lagi. Kelebihan. Oke, di sini untuk vertikalnya oke, sudah rata, dan horizontalnya juga sudah rata. Nah, pada bagian sini ada tombol untuk LED LED-nya, lampunya ya, untuk saat gelap seperti ini, dan sebelah untuk tombol on off-nya seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Ini tombolnya diputar ke sebelah kiri dan bagian pointernya yang sebelah sini. Oke. Oke, kita
coba hidupkan. Nah, ini adalah crossline ya. Dan kita putar lagi. Dan ini adalah apa nih? Nggak tahu nih apa nih? Ini ada dari bawah dan bagian vertikalnya. Kita putar lagi. Nah, ini poin, titik poin. Dan ini vertikal. Dan ini horizontal. Dan ini balik ke cross line. Oke, seperti itu aja. Nanti akan saya gunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak kelamaan untuk narik benang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.